mau senyari ketika waktu itu anak putar Assalamualaikum sahabat Asepesoi As dimanapun berada, kali ini saya akan mengajak Anda lagi untuk berkunjung ke sebuah kampung. Saya masih penasaran ingin menjumpai lagi Teh Deti ya, yang kemarin sempat ketemu. Teh Deti adalah cucunya Abah Badi yang tinggal di gubuk tua di tengah sawah sahabatku. Mudah-mudahan saya bisa bertemu ya. Oke sahabatku, yuk ikuti perjalanan saya. Assalamualaikum Ma, kumaha damang Aduh, rawasun banyak upami ayah Incu, mah Sabar Atau sabar ha dintar, ma, uh, Neng, neng deti teh bobo Nambai Aduh, sebatku ya Jadi ingat waktu zaman Sama abu dulu <laughs> Lagi apa namanya kalau lagi begini teh? Lagi nyaran? Nyaran? Oh. 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 E... bahasa, bahasa Sunda namanya nyiaran ya? Nyiaran Ngalak otet <laughs> <tik> oh, Nyaran? otet Nyaran? otet Nyaran? 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 mana mana Nyaran? Kamari abdi Nyaran? deui ka dieu jutaraya ummoho uh, nuju kas Serangtah ayaah W neng deti uh. tapi meni isinan mau mu kabur oh, padahal mohon ndak a maksudnya ayo mua naon gitu silaturaminggu uh. langsung kabur nga ah uh, uh, ehihan uh. uh, nah, dia nuju kalsan mana ayanya uh, Mas Allah kita incumak itu, muni. Ah, mohon mohon. Nah, yuk sobatku kita coba ke dalam dan Mereka coba <laughs> aduh aturan banyak Punten abitas di pasian waktu had oh, mak Punten ab amang deka pali dianya oh, uh, sambil siraturami gitu uh, upami ya teh incu anuti pengtan Oh, di, di saha? Bangga, di mang Usman. Oh, incu ti Pak Usman. Lahirna di ari Neng Deti di paling mana? Di dieu ya, nya. Di dieu. Ya. Oh, lahir ti dieu. Oh, di dieu. Oh, mung ayeuna mah nuju liburan upami henteu ameng ka dieu teh berarti nuju sareng bapak anak kitu. Oh. Aduh. Berarti mama setiap hari teh sareng si Abah ti dieu duaan nya. Duaan dua dua we. Dua oh, masalah sahabatku ya. Uh, tinggal di bawah hutan rumpun bambu, sobatku. Ya, lihatlah uh, kondisi si emak, ya. Rumahnya juga sangat, sungguh sangat memprihatinkan, gitu ya. ya. Uh, Mudah-mudahan kalian atau para subscriber juga penonton uh, bisa. Gimana ya, saya nggak bisa. <laughs> mengucapkan kata-kata sobatku memang keadaan rumahnya begini ya Eh uh, masih terbuat dari bambu panggung juga di tengah-tengah sawah sobatku nah upami deti atau sabar adin tadi dia sampai kamari sampai kamari, kamari. khusus upami libur amang kadiya teh libur amang kadiya teh ada itu dia si bapak pan sibuk mohon sudah mau di longokan itu Abdi. hmm. <laughs> berarti iya anu Incu nu paling rajin bernyamanya. Iya Gelㅎ... pengrajin lah iya we. Tulis masa Allah mah ya gaduh incu teh. Coba somea gitu nyamanya. Aduh. Oh berarti iya teh incu timurang kali anu kak kanu pameget. Hm, sebatku ya. Ma upami teh ayah incu <sucuaime> sadaya padamelan ku mah didamelkan kitu dirinya tapi sa pertar sa atas na ayah incu mah dua batuhan aku ya nya mantap sok kawatos gitu kan tiap libur diusahakan kadi oh gitu sebatu ya walaupun sebulan sekali atau seminggu sekali ya neng ya iya aduh sebatu nah upami emam mau upami emam uh, sakengeng kuli di sawah atau napi ayat di murangkali gitu. Murangkali ya di incu, Mohon, mohon. Da si ya, abah mah getol di sawahnya nanya. Sawah gitu keprek keprek ini. Ya. Tapi punten mah ya teh. Nah, make kersa atau eh, kenapa mau tinggal di sini mah? Padahal kenapa nggak cari yang deket ke jalan gitu? Rumahnya jangan sampai jauh dari jalan begini mah. <laughs> Banyak. Ya, di ya. Kapungkur. Jadi badai ngantun ke dia tuh kumahanya. <laughs> Jadi ayah sebuah kenangan gitu ya. Tapi kan tebih model neng de deti de tadi upami kadiote teh berarti mapah mapahnya tebih tebihnya. Lumayan. Rawasan dia teh kanggo nyumput. ha <laughs> <tun> <tun> tapi apa? alam tapi Alhamdulillah banyak upami listrik mah saw wis nyanak tinnu tebi gitu ditarik kabelnya biasa ayaah penerangan jadi heku cemporting gitunya nyanengrik <tun> Oh asalku centtir Ta <tun> kabel nah apa nanti susah dijangkau <guluh> oh jadi iya sengaja lah gitu kabel atau nyuhunkan hmm. di hmm. iya nya Oh, sobatku ya. Oh, berat... Sama temasihan itu yang yang tempat sangka gitu. Mantu hmm. angko, pasihan. Ken karunya, senapan tebo gaun. Tapi neng neng deti kersa tadi uh, tiasaan ngah yeah, ya <guluh> uh, ngahurungkan hau <guluh> gitu. <guluh> biasa Saya kan atau... di dia ai nuju alit mah di dia sarang emak. Oh, nuju alit di dia sarang emak. Atau atos eta ngiring ka ditu ka bapak. Ka bapak. Tapi setiap minggu atau napi sasasi sakali. -sasa Amang ka dia ngalongo kitu nya. Libur kitu. Libur, mohon. Oke, sahabatku, ke ya. Eh uh, begini ya. Bincang-bincang saya bersama Neng Betty dan juga emak Dede. Mak Dedeh ya. Alhamdulillah saya eh, uh, bisa diterima nih mampir lagi ke sini. Tidak seperti yang waktu itu Mak saya main ke sini lagi ma ke sawah katanya. Neng detinya malah kabur saya samprin. mohon pada. Dusun ya barangkali pan. Mohon mohon ya ayana mah atas. Alhamdulillah <tis> kitanya <tis> abi mampir deh ayah emak, ayah, ayah neng deti jadi tiasa ngobrol panjang lebar gitu mak. oke okay, sobatku sampai di sini dulu ya kunjungan saya ke kampung bunut menemui mak dede sama cucunya yang sangat cantik nih neng deti insya Allah eh, lain kali nanti saya berkunjung lagi sambil melihat keseharian neng deti mak atunuhnya abdi tos dipasihan waktu gitu doati abdi mudah-mudahan masing sehat eh, deti sing sehat Amin. gitunya segala kebaikan neng deti kak mak ngurusin di lipat gandakan pahalanya gitunya mak okay. ya mak atunuhun assalamualaikum Waalaikumsalam. Halo sahabat Acepesoi dimanapun anda berada vlog desa kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya Insya Allah lain waktu saya berkunjung lagi dan akan mengajak anda untuk menikmati indahnya alam pedesaan yang ada di Indonesia beri saya komentar dan juga motivasi yang membangun agar saya bisa lebih baik lagi membuat konten dan hiburan untuk Anda dan bisa menghibur dan juga bermanfaat. Oke, sampai di sini dulu akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.